Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad Baik anak soleh dan soleha Hari ini kita akan melanjutkan Pembelajaran e, Iteki kita dengan Metode Al-Qalam Baik, sebelum kita mulai pelajaran, terlebih dahulu kita berdoa. Baik, kita akan membaca doa pembuka. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين. آمين. رب اشرح لي صدري. ويسر لي أمري وَحْلُ عقدة من لساني يفقه قولي. يا فتاح يا عليم افتح لنا بابنا بالقرآن العظيم نصر من الله وفتح قريب. وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُمَّ مَنَوِّرْ بِكِتَابِكَ بَصَرِي وَأَطْلِقْ بِهِ لِسَانِي وَاشْرَحْ بِهِ صَدْرِي وَاسْتَعْمِلْ بِهِ يَدِي بِحَوْلِكَ وَقُوَّتِكَ فَإِنَّهُ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِكَ Wa innahu la hawla quwata Illa Bismillah Baik anak soleh soleha Kita lanjutkan pembelajaran ITG kita Siapkan kembali buku jilid satunya Masih di bab 1 tentang pengenalan huruf dan pengucapannya Sekarang kita lanjut di halaman 25 Baik hari ini kita akan ya, mempelajari huruf ra dan za, huruf ra dan za. Perhatikan, setelah akan membacakan beberapa contoh. Ra ra ra, ra ra ra, Baris selanjutnya. Za, za, za. Za, za, za. Baroza. berikutnya, Doaza. Doaza. baris berikutnya, Rosoda. Rosoda. baris berikutnya, Hazana. Hazana Baris terakhir Caroda Caroda Nazala Nazala Roja'a Roja'a Baik Tadi itu beberapa contoh bacaan dari Ustadz silakan anda latihan di rumah masing-masing Di kolom berikutnya di halaman 25 baik Alhamdulillah anak soleh dan soleha hari ini kita telah menyelesaikan pembelajaran ITK kita dengan metode al -Qalam. sebelum kita tutup pembelajaran kita hari ini maka terlebih dahulu kita membaca doa akhir pelajaran Bismillahirrahmanirrahim اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جاهلنا ana al-laili wa atrafa nahar waj'alhu lana hujjata ya alamin baik anak salih saleh dan salehah demikian pelajaran kita hari ini setelah akhiri. لا في سبيل الحق فاستبيك الحيرات سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.